Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, hubul waton, minal iman, walatakum, minal iman, in hadu, ya lalwaton, Indonesia miladi, antaku, wa. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali membagikan postingan kondisi David terkini di Instagram pribadinya. Video kali ini akan membuat semua orang takjub akan pemulihan David. Pasalnya, dalam video David yang rambutnya dikuncir, dibantu seorang perawat dengan hati-hati melangkahkan kakinya untuk pertama kalinya menyentuh lantai, dibantu dengan sebuah tongkat untuk berjalan. Yang biasanya David menggunakan kursi roda, kini David terlihat sudah semakin kuat setelah 49 hari peristiwa penganiayaan yang dialami dirinya. Namun, dilihat dalam video yang diunggah Jonathan Latumahina, pada Minggu 9 April 2023, ananda David masih menggunakan selang yang ditanam pada tenggorokannya. David kini terlihat sudah lebih segar dari sebelumnya. Bahkan, kini David sudah agak usil dan cengengesan di beberapa kondisi. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David Ozora terkini. Dan share sebanyak-banyaknya agar yang selalu berharap dan mendoakan David sembuh bisa mengetahui kondisi David hari perharinya.